Audio Tuhan mempersembahkan novel Rupanya Aku Anak Orang Kaya yang ditulis oleh autor Safwan Wijaya bersama If, bagian 6, membantu biaya pengobatan. Selamat mendengarkan. Setelah Damon membuat Alice pergi, ekspresinya kembali menjadi bersemangat. Tuan Muda, Anda sudah membuat saya menunggu lama. Akhirnya Anda datang menemui saya. Erwin tak menyangka sikap Damon akan begitu antusias padanya, yang membuatnya sedikit terkejut, tetapi dia segera merasa tenang lagi. Semua yang Damon miliki sekarang berdasarkan pada industri keluarga Smith. Selain itu, dia sekarang sudah berusia 45 tahun. Jadi, pada dasarnya sudah tidak mungkin untuk dipromosikan. Tapi jika dia mengikuti Erwin yang merupakan putra dari keluarga Smith dan mendapatkan kepercayaannya, maka masa depannya akan menjadi tak terbatas. Bagaimanapun, industri keluarga Smith sangat besar di dunia ini. Apalagi konsorsium keluarga Smith yang luas bagaikan laut. Erwin yang merupakan keturunan keluarga Smith sudah ditakdirkan untuk mewarisi seluruh usaha keluarga Smith yang besar ini di masa depan. Jadi, selama dia mengikuti Erwin, maka masa depannya sudah dijamin akan cerah. Semenjak Presiden Direktur menelponnya dan memberitahukan bahwa Erwin berada di kota Bandung dan membutuhkan bantuannya, sehingga sejak itu setiap hati Damon selalu menanti Erwin untuk datang menemuinya. Tentu saja dia akan melayani Erwin yang dengan tidak mudahnya datang untuk menemuinya. Karena masa depan yang cerah itu semua bergantung pada Erwin. Tuan Damon? Sebelum Erwin berbicara, dia tiba-tiba dikoreksi oleh Damon. Tuan Muda, Anda boleh memanggil saya Asisten Brown. Apakah kedatangan Anda hari ini karena memiliki sesuatu untuk diperintahkan pada saya? Damon menurunkan posturnya dan berkata, benar, Asisten Brown. Aku punya dua hal yang harus merepotkanmu kali ini. Kata Erwin dengan santai. Katakan saja jika Anda perlu sesuatu, Tuan. Saya sudah beroperasi di kota Bandung ini selama puluhan tahun. Jadi saya memiliki rekan di bidang kejahatan maupun keadilan. Bukan saya memamerkan hal ini, tapi pada dasarnya selama saya yang menangani masalah, maka semua akan berjalan dengan lancar. Kata Damon dengan sedikit membanggakan dirinya. Erwin mengangguk, karena Damon memang memiliki kemampuan untuk menjadikan Hype World Group ini salah satu perusahaan yang terbaik di kota Bandung. Oleh karena itu, Erwin berkata, aku ingin kau membantuku memperoleh perusahaan budaya dan hiburan bernama TJ Entertainment. Akan lebih baik lagi kalau bisa menyingkirkan Dominic Davis dari Dewan Direksi. Ya, TG Entertainment adalah tempat Erwin bekerja sebelumnya. Dan Dominic adalah pamannya Basha. Dominic ini memiliki beberapa persen saham di perusahaan dan sekaligus merupakan salah satu direktur perusahaan. Jadi, jika Erwin ingin mengambil kembali perusahaan ini, maka Dominic harus diusir. Tidak masalah, serahkan saja pada saya. Kebetulan Hybrid Group kita ini juga memiliki saham perusahaan itu. Jadi saya hanya perlu memerintah seseorang untuk mengakuisisi perusahaan itu. Damon berpikir sejenak. Kemudian langsung menyetujuinya. Seolah-olah mengakuisisi TJ Entertainment adalah masalah kecil. Erwin tak menyangka bahwa Hybrid Group juga memiliki saham di TJ Entertainment. Jadi akan lebih mudah untuk menanganinya. Setelah menyelesaikan masalah ini, suasana hati Erwin membaik. Dan dia berkata lagi, dan atur juga sebuah tempat tinggal yang nyaman untukku. Tempat tinggalku sudah terlalu kumuh. Saya akan segera laksanakan perintah Anda. Masih ada dua villa di mahkota di Teluk Ok yang tidak untuk dijual. Jika Tuan Muda ingin, saya dapat membantu Anda mengatur villa di sana. Damon berkata sambil tersenyum. Teluk Ok adalah industri real estate milik High Build Group. Dan masing-masing villa mewah di Teluk Ok bernilai lebih dari 40 miliar rupiah. Namun, Damon masih berpikir bahwa membiarkan pangeran dari keluarga Smith yang bermartabat tinggi itu tinggal di sana masih agak sedikit kumuh. Di situ saja. Aturlah untukku. Aku akan pergi dan membawa barang-barangku ke sana nanti. Erwin sangat puas dengan efisiensi Damon. Baik, apakah Tuan Muda ingin saya antar? Damon juga berpikir untuk tetap bersama Erwin sedikit lebih lama. Tidak perlu. Aku akan naik taksi dengan barang-barangku. Kamu cukup bantu atur tempat tinggalku di sana. Erwin bangkit dan bersiap untuk pergi. Tapi ketika berjalan ke pintu,
Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan kembali berkata pada Dema. Ngomong-ngomong, tolong rahasiakan identitasku untuk sementara ini. Baik, sesuai perintah Anda, Tuan Muda. Diamond mengangguk dengan serius. Dia juga memberi Erwin kontaknya yang aktif 24 jam, siap melayani. Setelah Erwin keluar dari gedung, dia memanggil taksi dengan ponsel. Diamond ingin mengantarnya secara pribadi, tetapi Erwin menolak. Karena ini akan terlalu mencolok. Jadi dia harus tetap rendah hati. Ketika dia keluar kali ini, penjaga keamanan itu menunjukkan rasa hormatnya pada Erwin. Dan bahkan meminta maaf pada Erwin dengan cemas. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Barusan saya juga hanya melakukan tanggung jawab pekerjaan saya. Jadi saya harap Anda memaafkan saya dan tidak mempermasalahkannya. Sebelum dia selesai berbicara, Erwin tersenyum. Lalu menyela. Tidak masalah, aku tidak mempermasalahkan hal itu. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Bagaimana mungkin Erwin mempermasalahkan hal ini? Lagi pula penjaga keamanan itu hanya melakukan tugasnya. Berbeda dengan satpam muda yang dipecat itu, yang sikapnya sembrono dan sombong. Tak lama setelah itu, taksi pun datang. Setelah Erwin masuk, dia langsung kembali ke rumah sewaan untuk mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pindah rumah. Setelah sibuk hampir sepanjang hari, perutnya sudah lapar, sehingga dia ingin mencari tempat makan. Tapi pada saat ini, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Siapa yang akan datang menemuiku di saat jam ini? Erwin membuka pintu dengan penuh penasaran dan melihat seorang pria gemuk yang berdiri di luar pintu. Daniel, kenapa kamu punya waktu luang untuk datang mencariku hari ini? Erwin sedikit terkejut. Daniel ini adalah teman kuliah Erwin. Nama lengkapnya adalah Daniel Johnson. Setelah lulus, dia juga tinggal di kota Bandung dan bekerja keras. Dia adalah sahabat terbaik Erwin di kota Bandung. Tapi hari ini bukan akhir pekan. Daniel seharusnya sedang bekerja. Mengapa bisa punya waktu luang untuk datang ke sini? Ayo, kita pergi. Aku secara khusus meminta cuti hari ini untuk menemanimu makan dan minum-minum. Daniel dengan berani merangkul bahu Erwin. Erwin sedikit tersentuh. Pria gemuk ini jelas tahu bahwa dia telah putus dengan Leticia. Dan tahu bahwa suasana hatinya pasti sedang buruk. Jadi secara khusus meminta cuti untuk menemaninya minum dan bersantai bersama. Pria ini benar-benar sahabat terbaiknya. Oke, ayo pergi. Tidak mudah untuk membuatmu terhaktir, kan? Erwin juga kebetulan sudah lapar, jadi dia langsung setuju. Setelah keduanya tiba di warung makan di lantai bawah, mereka memesan beberapa botol bir dan banyak tusuk sate. Kemudian mulai makan dengan gembira. Daniel tidak lupa juga untuk menghiburnya. Ngomong-ngomong, sudah lama aku sudah tahu kalau Leticia ini sedikit tidak bisa dipercaya. Baguslah kalau kamu putus dengannya. Wanita mata duitan seperti itu memang pantas untuk putus. Kata Daniel setelah makan beberapa tusuk sate barbecue. Ya, aku memang sudah tidak peduli tentang hal itu lagi. Hei, ngomong-ngomong, bagaimana kondisi pacarmu? Erwin sepertinya memikirkan sesuatu dan tak mau untuk tidak bertanya. Pacar Daniel adalah Agnesella. Mereka berdua sudah bersama sejak di perguruan tinggi. Meskipun Agnes tidak terlalu cantik, namun mereka berdua berhubungan dengan cocok. Tetapi hal yang tidak terfikirkan adalah Agnes telah didiagnosa menderita uremia. Jika ingin tetap hidup, maka tidak ada cara lain selain operasi transplantasi ginjal. Untuk mendapatkan operasi transplantasi ginjal, dokter mengatakan bahwa seluruh biayanya setidaknya harus 600 juta rupiah. Daniel tersenyum sedih. Bagaimana dengan orang tuanya? Erwin mau tidak mau bertanya. Orang tua Agnes itu dari pedesaan, jadi bagaimana mungkin mereka punya uang sebanyak itu? Agnes bahkan mengambil pinjaman untuk kuliahnya dan baru melunasi semuanya tahun lalu. Setelah mengatakan itu, Daniel menekuk beberapa botol bir. Lalu bagaimana menurutmu? Erwin berpikir jika Daniel ingin terus berpacaran dengan Agnes, maka dia mungkin akan mempertimbangkan untuk membantu biaya pengobatan Agnes. Mau gimana lagi? Aku hanya mencintai dia dalam hidup. Aku awalnya ingin meminjam uang orang tuaku, tapi mereka tidak setuju kalau aku terus berpacaran dengan Agnes, apalagi memberi uang. Jadi, aku hanya bisa membayar biaya ini sendiri. Aku juga sudah berusaha untuk mencari cara. Untungnya, aku memiliki sedikit tabungan. Daniel ini pandai dalam segala hal. Hanya saja terlalu mendalami perasaan, termasuk perasaan persahabatan dan perasaan cintanya. Daniel,
masih kurang berapa? Katakan saja, aku akan membantumu. Erwin berpikir untuk membantunya sedikit. Lagi pula orang-orang polos di dunia ini yang percaya pada cinta tidaklah banyak, kan? Jangan bercanda, tabunganmu tidak mungkin cukup. Belum lagi kamu sudah tidak punya pekerjaan sekarang. Simpan saja tabunganmu itu untuk hidupmu sendiri. Aku serius, aku baru saja memenangkan lotre. Erwin hanya bisa mengatakan ini karena dia tidak mungkin mengatakan identitasnya yang sebenarnya, bukan? Kok memenangkan lotre? Hah, aku tidak percaya dengan lotre yang hanya menipu orang. Daniel tersenyum kesal. Namun Erwin tak lanjut menjelaskannya, tetapi mengangkat ponsel dan langsung mentransfer uang sebesar 600 juta rupiah ke akun Daniel. Daniel yang sedang minum-minum tiba-tiba terkejut ketika mendengar suara dari ponselnya, sehingga dia dengan cepat mengangkat telepon itu. Ekspresinya pun berubah seketika dan benar-benar terpana ketika melihat sejumlah besar uang yang masuk serta nama orang yang mentransfer uang tersebut padanya. Bersombong. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.